بسم pues الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسول اما بعد muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah aja wajal yang dengan nikmat rahmatnya Allah sampaikan kita di bulan Mukadimah atau bulan yang akan mengantarkan kita insya Allah kepada bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Nah kita berada di awal atau juga Mukadimah dari Bulan Ramadan itu, yang rasul mengatakan, e, ada bulan di antara dua bulan, yang mana bulan tersebut sering sekali diabaikan, atau orang tidak perhatian padanya. Padahal itu adalah bulan yang termasuk bulan yang Rasulullah bahkan betul-betul memperbanyak puasa sunnahnya di dalamnya. Baik dalam hadis banyak kita dapati Rasulullah mengatakan atau Aisyah mengatakan di sana tidak ada bulan yang lebih banyak aku dapati Rasulullah berpuasa sunnah melainkan dia adalah bulan Sya'ban. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut tentunya kita sebagai seorang muslim harus mengetahui benar ada perkara-perkara hal-hal yang harus kita ingat bersama, harus kita ketahui, sehingga tidak terluput dari kita banyaknya kebaikan-kebaikan yang ternyata telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kita akan membahas tentang ada apa dengan bulan Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban ini? Sya'ban itu dia diambil dari kata atau juga Uh, diterangkan oleh uh, Ibnu bin Bukhair rahimahullah sya'ban diambil dari kata tasya'abal qabail. Jadi so, di situ dikatakan adalah berpecah belahnya atau bercerai-berainya qabilah kobilah karena ketika itu diserang ya, peperangan di masa itu jadi banyak qabail kobail atau qabilah kobilah itu yang dia berpecah belah. Jamaknya sya'abit atau disebut juga dengan sya'ban. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun uh, tentang perkara bulan Sya'ban ini tentu banyak hal-hal yang harus kita ketahui bersama. Di antaranya ada peringatan, ada hal warning gitu ya. Untuk kita terutama di sini adalah kaum muslimi, kaum, kaum muslimah. Yang mana kaum muslimah ini biasanya dia memiliki hutang yang dia lupa untuk membayarnya. Hutang di sini adalah hutang puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang lalu, tahun lalunya, maka diantaranya Aisyah mengatakan, kami tidaklah mengganti banyak dari puasa kami, melainkan di bulan di bulan Syaban. Nah, karena puasa tersebut adalah bagian dari hutang, maka coba, coba introspeksi diri, coba kita muhasabah. Ya kan? kaum muslimah sekalian, coba diperhatikan lagi. Kira-kira apakah hutang di masa lalu, di tahun lalu itu utang puasa yang mungkin disebabkan karena e, datang bulan atau bagi wanita yang dia melahirkan lagi hamil dan lain sebagainya sehingga dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan maka jadikan bulan Syaban ini ini sebagai e, bulan untuk membayar hutang-hutang puasa tersebut yang mungkin masih ada kurang lebih tiga minggu lagi ya atau tidak sampai untuk kita khususnya bagi kaum muslimah untuk mengganti atau juga buat anda ya karena bukan hanya bukan hanya wanita biasanya yang meninggalkan puasa Ramadan disebabkan karena uzur ada juga mungkin kita kaum pria yang karena sakitnya atau karena dia bersabar dan dia lupa dia nggak ingat oh udah ganti atau belum maka coba lakukan saja ya walaupun andai kata pun misalnya anda udah bayar tapi anda lupa gitu ya tapi anda berpuasa lagi tidak masalah kenapa karena Rasulullah sendiri juga memperbanyak, ya, memperbanyak puasa puasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Nah, maka jika kita mendapatkan ada waktu-waktu e, di mana bulan Sya'ban itu kita bisa berpuasa maka lakukan. Jika tidak ada halangan, jika tidak karena sakit, jika bukan karena misalnya diundang dan lain sebagainya maka lakukan. Karena Rasulullah tidaklah didapati dia memperbanyak puasa sunnah melainkan itu dia di bulan di bulan Syaban. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan bulan Syaban ini? Kenapa dia termasuk bulan yang Rasulullah mengatakan itu ada keutamaan di sana? Ya, dalam hadisnya Rasulullah yang menyampaikan di antara keutamaan bulan Syaban dia adalah bulan di mana diangkatnya amalan-amalan Rasulullah mengatakan, aku senang kalau kiranya amalan aku diangkat apa dalam keadaan berpuasa? Jadi kita mungkin kita pernah uh, Mendapatkan hadis-hadis tentang Diangkatnya amalan Di antaranya kalau harian itu Diangkatnya di pagi dan sore hari Kalau pekanan Atau mingguan itu biasanya diangkat Di hari Kamis, Senin dan Kamis Sehingga juga disunahkan Dianjurkan Rasulullah ketika ditanya Dia senang uh, pada hari Senin Dan hari Kamis itu berpuasa Karena di waktu itu diangkatnya amalan Dan ada pun tahunan itu diangkat di Uh, bulan Sya'ban, nah ya, kalau kita istilahnya, kalau di kantor itu ada laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan. Nah, mungkin ini uh, termasuk ya, di antaranya seorang hamba itu dihisap, seorang itu diangkat amalnya, amal baik atau buruknya itu diangkat ketika waktu-waktu tersebut. Maka Rasulullah menganjurkan, maka Rasulullah sangat senang kalau dia diangkat amalnya itu dia dalam keadaan puasa. Artinya, ketika Allah tanya kepada malaikat, bagaimana keadaan hamba? malaikat mengatakan hambaMu sedang berpuasa, Allah Al artinya apa bertambahlah nilainya di hadapan Allah bertambahlah dinaikkan derajatnya. Maka itu diantaranya uh, di, dianjurkan kita dalam keadaan berpuasa, terutama waktu puasa sunnah. Dan ini menjadi ya terutama kalau di bulan Roma di bulan Sya'ban ini kita lakukan itu menjadi terapi apa namanya? Kalau orang dalam berlomba itu ada TC, dia berlatih dulu untuk menghadapkan, uh, untuk menghadapi kontes yang sebenarnya. Nah, itu dia. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah setelah mendengarkan beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di pembahasan kita tentang ada apa dengan bulan Sya'ban. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ketika berbicara tentang bulan Sya'ban, artinya kita semakin dekat. Semakin hampir ya. Kita menemukan waktu di mana kita rindukan. Waktu di mana kita semua berharap bertemu dengannya. Bahkan sampai orang yang dia paham benar bagaimana besarnya keutamaan bulan Ramadan itu dia menginginkan setiap hari setiap bulannya adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena begitu besar keutamaan-keutamaan yang Allah berikan di bulan tersebut. Nah, bulan Syaban ini adalah bagian dari awal untuk kita berlatih menjumpai bulan Ramadan ketika kita masih Allah pertemukan dengan bulan Syaban dan semoga kiranya Allah juga mengizinkan kita bertemu dengan bulan Ramadan maka itu adalah nikmat yang besar berapa banyak di antara kita yang ternyata jangankan bulan Ramadan bulan Syaban saja sudah tidak bertemu lagi karena Allah telah panggil dia Allah telah ambil nyawanya maka bagi kita yang masih Allah berikan kesempatan, yang masih Allah izinkan bertemu dengan bulan Ramadan nantinya insya Allah, maka itu adalah nikmat yang besar. Maka sebagaimana sebelumnya banyak usaha -usah kita sampaikan, bulan Rajab itu adalah bulan untuk e, bercocok tanam, menanamin, gitu ya. bulan Syaban adalah menyiraminya, dan bulan Ramadan adalah memanennya. Artinya apa? Ini adalah masa kita menyirami. Ya. Bulan Sya'aban ini adalah masa melatih diri kita untuk nantinya siap bisa merasakan manisnya beribadah. Nah, di bulan Sya'aban inilah kiranya kita coba untuk memperbanyak puasa, menguatkan tubuh kita dengan puasa, membiasakan tubuh kita merasakan bagaimana rasanya lapar dan haus, ya. bagaimana rasanya ya kita ber apa namanya? kurang energi kita dalam beraktivitas, membiasakan perut kita dalam keadaan kosong, menahan dahaga, mungkin lemas dan lain sebagainya, membiasakan dari bulan ini. Membiasakan pula di sana untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, yang mungkin karena kita sudah lama nggak baca Al-Quran, sehingga terasa berat oleh kita untuk membaca selembar, dua lembar, satu halaman, dua halaman. Nah di sini kita memulai untuk uh, membiasakannya kembali. Ya. Karena ketika kalau seseorang itu dia udah terbiasa nih, misalnya berlatih lah ini ya. Dalam latihan itu kan nggak bisa dia misalnya angkat besi lah dulu, angkat besi itu kan nggak bisa dia langsung angkat dengan berat 50 kilo misalnya. Bertahap, dia harus bertahap. Hari pertama diangkat dengan ukuran 10, hari kedua 20 30 sampai dia terbiasa itu ngangkat 20 30 itu dia tingkatkan lagi 40 ke 50 sehingga dia sudah menganggap itu adalah bagian yang ringan untuknya atau dia lari ya lari santai gitu awalnya dia cuma 1 kilo 2 kilo 3 kilo sampai 10 kilo dia udah terbiasa sehingga ketika di hari hanya sudah tidak berat lagi dan dia niat mati aja itu puasa dia udah gak, gak, lagi merasakan apa namanya susahnya berpuasa kenapa karena dia terbiasa dengan puasa sunnah yang dia lakukan di bulan bulan syaban sehingga ya orang ketika berpuasa di bulan ramadan yang dia nggak ada persiapan atau dia nggak membiasakan di bulan syaban dalam keadaan lemes males males golek golek aja gitu ya nggak beraktivitas nggak semangat dia bisa dengan semangatnya ya seperti orang biasa orang kaya nggak berpuasa jadi. Kenapa? Karena dia terbiasa. Tubuh dia sudah siap. Gitu. Karena sudah dipersiapkan di hari sebelumnya. Begitu juga dengan baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an karena dia sudah terbiasa di bulan Sya'ban itu membaca misalnya selembar, dua lembar, tiga lembar. Sekali duduk ya sekali baca, sampai satu hari dia sudah sudah bisa meng, apa namanya? membaca habis satu juz, sehingga masuk ke dua juz. Maka di bulan Ramadan Bukan hanya dia istiqomah dengan uh, apa yang dikerjakannya dengan sya'ban, tapi dia bisa menambah lagi. Dan dia nggak berat dengan itu. Kenapa? Karena dia terbiasa. Maka benar, bulan sya'ban ini adalah bulan kita uh, kalau dalam pelatihan perlombaan itu TC-nya. ya Trainingnya. Di trainingnya ini, di bulan sya'ban ini. Baik itu dengan sodakohnya, baik itu dengan bacaan Al-Qurannya, baik itu dengan uh, puasanya dengan ibadah sholatnya. Dia mulai tambah satu-satu itu ibadah sholatnya. Bukan hanya wajib dia kerjakan rawatibnya. Dia jaga rawatibnya. Sholat pardu dia betul-betul apa namanya sebelum imam itu angkat takbir dia udah hadir di situ. Artinya azan itu udah hadir dia ya di masjid. Membiasakan itu butuh waktu, butuh proses. Menjadikan sesuatu itu biasa atau kebiasaan itu butuh apa namanya sesuatu yang berulang-ulang dan butuh usaha di sana. Tidak bisa uh, instan jadi langsung bisa enggak. bisa. Maka itu butuh proses dan prosesnya inilah di bulan Sya'ban. Jadi kalau ditanya ada apa dengan Syakban diantaranya itu persiapan. Bulan Sya'ban adalah bulan persiapan untuk kita menghadapi Ramadan. Jika seseorang enggak dia bersiap-siap di bulan Syakbannya ini maka otomatis dia nggak akan mendapatkan hasil yang maksimal di bulan Ramadan ya. Apa hasil yang gak maksimal? Dia akan berat melakukan puasa. Ya. Dia akan berat melakukan puasa. Ketika dia berpuasa, dia jadikan itu alasan untuk dia bermalas-malasan. Udah tidur-tiduran, bukankah dia anggap ya keyakinan dia. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Itu salah besar, wahai saudaraku. Orang yang hanya kerjaannya tidur ketika berpuasa, dia rugi. gitu ya. Kenapa rugi? Karena berapa banyak waktu menit yang berlalu, itu adalah kesempatan emas yang itu belum tentu akan datang lagi menghampiri. Itu dia lewati. Padahal kalau dia cuma sekedar membaca jikir saja, ya, baca Al-Quran, atau minimal dia dengarkan merotal atau dengarkan kajian, dia dapat pahala yang berlipat kali ganda. Ya, kan dia hanya tidur saja. Dan itu Gak bisa didapatkan, kecuali dia telah melakukan persiapan sebelumnya. Maka, sangat penting di bulan Sya'ban yang masih ada beberapa waktu lagi. Disitulah kita mulai melatih diri kita, mulai kita memaksakan untuk lebih giat lagi, lebih semangat lagi nantinya di bulan Ramadan dengan membiasakan dari sekarang. Baik, kaum Muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan di segmen yang terakhir. Salah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali di segmen yang ketiga di Nomin Sa'ah. Yang kali ini kita membahas tentang ada apa dengan bulan Syaban. Nah, kita tadi telah bahas bagaimana betapa pentingnya bulan Sya'ban ini. Kita isi untuk segala macam persiapan kita menghadapi bulan Ramadan, terutama dalam hal ibadah, terutama dalam perkara-perkara yang kiranya itu bisa menyibukkan kita nanti di bulan Ramadan yang membuat kita, apa namanya, teralihkan ya, konsentrasi kita, fokus kita dengan ibadah di bulan Ramadan. Banyak ya banyak perkara-perkara yang orang itu di 10 akhir bulan Ramadan itu disibukkan dengan perkara-perkara dunia ya dengan perkara-perkara yang disitulah cobaan betul-betulnya ya yang seharusnya kita di akhir dari bulan Ramadan itu fokus kita semangat kita benar-benar di dalam hal ibadah mengejar sebanyak-banyaknya apa namanya keutamaan yang Allah berikan di bulan Ramadan tersebut? Disitu pula kita dialihkan dengan diskonnya, dengan sibuk membeli pakaian, hunting. Ini itu, Pak, apa namanya, makanan untuk lebarannya, kue-kuenya, dan lain sebagainya. Hal-hal ini, ya, hal-hal ini yang kiranya kalau kita pikirkan, ini nanti bakal jadi uh, sesuatu yang menghaleng kita, yang membuat uh, kita beralih uh, pandangan kita atau fokus kita. Maka coba kalau bisa dilakukan saat ini ya misalnya memilih pakaian untuk lebaran mungkin dari sekarang belanja atau beli apa ya atau hal-hal yang berhubungan dengan itu sehingga nanti pas di bulan Ramadan di akhir itu ya kita betul-betul udah -betul tenang ya. udah semua yang sudah beres ya segala sesuatunya telah beres sehingga nggak perlu lagi kita pusing untuk memikirkannya nah jadi itu yang perlu diperhatikan oleh saudaraku kita harus benar-benar mengindahkan atau juga benar-benar memperhatikan perkara yang ada seperti ini. Nah, dan hal lain juga yang harus kita perhatikan dengan akhir dari Syakban ini ada larangan di sana. Kalau tadi dianjurkan kita memperbanyak puasa di bulan Syakban, puasa sunnah ya. Tapi ada hal juga yang harus kita perhatikan, ada larangan di sana bahwasanya kita dilarang berpuasa atau sunnah berpuasa di akhir bulan Sya'ban. artinya misalnya 29 atau 30 Sya'ban. kita tahu waktunya itu adalah waktu syak waktu yang ragu-ragu khawatirnya sudah masuk bulan e, ramadan yang bisa jadi seolah-olah kita membuat bulan ramadan itu lebih dari 29 atau 30 hari karena kita e, berpuasa di sebelum hari masuknya bulan ramadan maka lebih baik ditinggalkan ya kalau kita khawatir nih kita udah, udah berada di 27 atau 28 syaaban maka lebih baik kita tidak berpuasa di hari hari itunya atau tiga hari sebelum bulan Ramadan lebih baik kita stop tidak berpuasa. Tapi bagi yang ada sebagian hadis lainnya, bagi yang memang sudah terbiasa dengan puasa sunnahnya dan memang waktunya belum sampai ke 30 atau 29 dari Syaban maka sebagian ulama membolehkannya karena juga Nabi membolehkannya. Tapi lebih, lebih amannya, lebih baiknya kita tinggalkan tidak berpuasa di waktu-waktu syak tersebut, nah, itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, kembali kita benar-benar e, mempersiapkan diri. Kita kenapa butuh persiapan yang matang? Persiapan yang matang tersebut tak lain tak bukan, tujuannya agar kita bisa maksimal untuk mengambil e, manfaat yang lebih banyak, sangat banyak, ketika di hari hanya di waktu kesempatannya. Kenapa? Ayah memakdudat. Waktu itu adalah waktu yang amat sangat terbilang, artinya sangat terbatas dia. Dan tidak ada jaminan sekalipun kita menemukannya lagi. Kita masih ingat kisahnya eh, sahabat Nabi ya. Yang ada dua orang bersahabat yang kiranya dia hidup di zaman Nabi. Dua orang bersahabat ini yang satu dia duluan mati di atau wafat di perang ya, mati syahid ya. Sedangkan sahabat yang keduanya matinya setahun setelahnya. Ya, matinya setahun setelahnya dan dia mati bukan mati syahid. Ketika dikabarkan oleh Rasulullah semuanya dia mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Padahal dia bukan mati syahid gitu ya. Dan kita ketahui dalam Islam itu di antara amalan yang paling besar mendapatkan pahalanya adalah dia mati syahid. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa bisa seperti itu?" Maka nah, jawaban Rasulullah, "Itu disebabkan dikarenakan dia e, mendapatkan atau menemukan kesempatan bertemu dengan Ramadan." Disebabkan karena dia bertemu dengan Ramadan. Hanya karena itu dia bisa mendapatkan e, apa namanya? pahala atau derajat yang lebih tinggi karena kesempatan dia yang didapatkan dia lebih banyak bertemu dengan Ramadan dibandingkan dengan syah, sahabatnya tadinya yang mati di perang, mati syah di perang ya, Karena dia belum sempat bertemu dengan Ramadan. Maka apa? Maka dari itu ketika nantinya Allah berikan rezeki kepada kita, ini adalah nikmat yang besar dan para ulama berdoa, banyak mereka yang berdoa kepada Allah, ya Allah pertemukan balighna, balighna Ramadan. Balighna Ramadan, meminta agar bertemu dengan bulan Ramadan agar bertemu dengan bulan Ramadan karena mereka paham betul, tahu betul betapa besarnya keutamaan bulan Ramadan tersebut. Dan orang yang apa namanya menyikapi ketika dia bertemu dengan Ramadan setidaknya ada tiga jenis manusia. Ada orang yang dia biasa saja ketika Ramadan. Dia nggak senang, nggak juga sedih. Kenapa? Karena dia nggak paham tentang manfaat yang besar tersebut. Ada orang yang dia sedih jumpa dengan Ramadan. Kenapa? Karena dia tidak bisa lagi melakukan perbuatan-perbuatan buruknya karena dia tahu woy, kalau bulan ramadan berbuat buruk itu berkali lipat dosa yang dia dapatkan dan ada orang yang ketiga adalah orang yang sangat senang bahkan sangat gembira dia ketika berjumpa dengan ramadan karena dia paham betul amal ibadah yang dia kerjakan dia akan mendapatkan pahala berlipat ganda dan keberkahan yang luar biasa kesebahagiaan yang dia dapatkan di bulan bulan Ramadan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita tutup dengan doa kebaratan majlis. Subhanallah ma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.